Tuhan Yesus, jamahlah hati penonton ini supaya di-subscribe biar berkembang channel ini, sebab selama ini tidak ada perkembangan. Amin. Kamu kenapa, Cok? Tadi aku diajak teman di sekolah, Pak. Aku nggak mau sekolah lagi besok, Pak. Loh, nggak boleh gitu, Nak. Ya udah, kalau gitu besok Bapak temani aku ke sekolah. Kita hajar mereka, Pak. Itu nggak boleh juga, sayang. Kita kan harus mengampuni. Kalau Bapak nggak mau, aku ajak si Andre aja lah besok. Biar kami hajar mereka besok. Nggak boleh, Ucok. Jika pipi kanan kamu ditampar, berilah juga pipi kiri. Artinya, jika kamu disakiti, kita nggak boleh membalasnya. Kita harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Susah kali jadi orang Kristen ini, Pak. Memang susah kalau kita hidup pakai daging, Nak. Oleh karena itu, kita perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Emangnya diajak kayak mana sih tadi kamu, Cok? Penasaran, Bapak? Dibilang orang itu, Bapak si Cok botak. Bapak si Cok botak jelek, kayak bola lampu jin gitu, kata mereka, Pak. Oh, Ma, kurang ajar kali, Pak. Yang mana mereka? Yang mana? Biar Bapak datangi. Kayak mana ya, Bapak ini? Katanya mengampuni. 2000 years. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku. Umak, ada Pak Pendeta. Ku tidak seperti dulu lagi. Ku tidak seperti dulu lagi. Sejak bertemu Yesus, hidupku jadi baru. Ku tidak seperti dulu lagi. Mantap kali lagunya, Ucok. Terima kasih, Pak Pen. Mau kemana, Pak Pen? Mau ke rumah bang sepupumu, si Mariot Bangga Bian itu. Kenapa, Pak Pen? Mau pendekatan aja. Soalnya kemarin resign dia tiba-tiba, ya kan. Kirain kenapa, rupanya kerjanya live cek kodam. Mau saya nasihati dulu dia. Umat. Oke, Pak Pen. Hati-hati ya, Pak Pen. Kadang gigi dia. Boy, Ucok. Mau uang 100 ribu nggak? Untuk apa tuh, Boy? Untuk beliin obat rambut sama Bapak Cucok. Kok berat kali jadi orang Kristen ini ya? Kalau disakiti harus memberkati, dicaci maki harus mengasihi, dijahati orang pun harus mengampuni. Nggak ada cara lain yang bisa masuk surga selain percaya Tuhan Yesus ini ya. Saudi kap, lamput kap, ikan kakap. Oh, Mak, jin Thailand, bah. Bukan, aku jin 62 lah. Kok Saudi kap kau? Itu skripnya mau kayak mana lagi, ya kan? Iya juga sih. Terima kasih sudah membebaskanku dari lampu ajaib ini, bocil. Oh, Mak, gak sengaja aku om jin. Kalau tahu aku gak gosok tadi. Di Kristen kan gak ada jin-jinan. Yang ada iblis yang tampil menyerupai arwah dan lain sebagainya. Iya juga sih. Woi penonton, di Kristen gak ada jin atau apalah. Ini hanya video si animator yang gak ada ide aja nih ya. Oh iya bocil, cepat berikan permintaanmu. Kuberikan satu permintaan. Tapi om jin, kalau di film-film kau kasih 3 permintaan. Oh iya, kalau sama aku 1 permintaan aja. Kok 1 om, 3 lah. Gak bisa 3 dode, mahal listrik. Sudah, cepat sebutkan saja 1 permintaanmu, maka akan kukabulkan. Ajaran Tuhan Yesus ini paten kali, tapi sulit kali aku ikuti om. Aku mau minta bisa masuk surga walaupun gak percaya dan mentaati Tuhan Yesus lah. Umat? Tidak ada satu jalan keselamatan pun selain Tuhan Yesus Kristus, bocil. Dialah satu-satunya, the only forever, tiada yang lain. Jangan pernah mimpi kau bisa selamat dari kematian kekal itu kalau gak percaya kau sama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mati menebus dosa manusia dan yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Jadi gak bisa nih, om. Sampai habis pun semesta ini gak akan bisa diubah itu. Kalau gitu ganti permintaan aja lah. Ya udah sebutkanlah. Penonton yang jomblo ini, Om Jin. Coba dulu kau kasih dia jodoh, Om Jin. Berat kali ku tengok mukanya. Oh, Ma. Berat juga nih, tapi kayak mana lah ya kan. Memang merepotkan kali jomblo-jomblo ini. Terima kasih dongan. Jangan lupa like dan share ya. Tuhan Yesus memberkati.